Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur siang hari ini telah mengamankan 3 orang. Didapat bahwa dari informasi yang saya didapat oleh penyelidik dari masyarakat, ini informasi dari masyarakat Sampang, diketahui bahwa ada pengiriman barang. Kemudian penyidik tugas dari bidang berantas BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan penyelidikan sampai ke Jember. Jadi ada 2 tim untuk mengikuti di Jember sama di Sampang. Maka pada hari ini mereka datang semua ketemu di sini. Ternyata menurut pengakuan dari Pak Woto yang dari Jember maupun Pak Ridwan yang dari Sotobana Sampang, mereka disuruh mengambil barang satu-satu di ruko ini. Maka kita lakukan penangkapan dan penggeledahan di ruko ini, ditemukan beberapa bungkus sabu-sabu, yang lainnya masih belum kita cek lagi. Saat ini kita peroleh kemungkinan ada kira-kira 8 kilo.